Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Kafe Official. Halo teman-teman semua. Hari ini gue akan review lagi channel komunitas itu bermula. Namun sebelum itu gue lupa untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena hari ini gue upload di hari lebaran ya teman-teman. Namun memang gue take videonya di hari Jumat ya teman-teman, lebaran di hari Sabtu, jadi gue lupa untuk tadi video pertama untuk mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin buat teman-teman semua, teman-teman Kapian Official, baik yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal. Yang belum mengenal mungkin bisa subscribe dulu ya. Oke, di sini karena apa? Karena gue untuk teman-teman yang aktif di channel gue akan review channelnya untuk YouTuber pemula ya teman-teman. Gue berharap di sini gue akan berusaha untuk push, karena tingkat keberhasilan gue adalah di mana gue bisa membuat teman-teman mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi tingkat keberhasilan gue di situ teman-teman. Gue berharapnya teman-teman yang aktif channel gue bisa langsung monetize semua dan gue kawal sampai gajian kayak gitu. Oke, langsung di sini gue akan review teman channel kita nih, namanya Abang Musin Channel gitu kan. Abang Musin Channel ini berfokus kepada kayak gini teman-teman, tarian-tarian di daerahnya gitu kan. Jadi bagus banget nih teman-teman melestarikan tarian daerahnya teman-teman gitu. Di sini kebanyakan kayak tarian kuda lumping gitu teman-teman. Jadi di sini yang pertama kali gue lihat adalah dengan nama ya, mungkin ini masukannya nama Musin titik channel. Menurut gua namanya jangan menggunakan titik ya teman-teman, jadi Musin spasi channel aja gitu, karena orang-orang mencarinya juga nggak mungkin Musin titik channel gitu. Jadi buat masukan buat Abang Musin Channel ya, jadi kalau menurut gua seperti itu, jadi terserah diterima atau enggak gitu kan, semoga diterima ya. Jadi namanya Musin Channel aja, karena orang-orang pasti nyarinya Musin Channel bukan Musin titik channel gitu, atau kalau menurut gue seperti itu. Untuk videonya Abang Musin Channel ini biasanya kan tarian, tapi untuk beberapa hari ini Abang Musin ini ngebahas tentang kayak kasus nih teman-teman, dan ini rame teman-teman, kayak ini proses penggalian korban pembunuhan gitu. Memang kasus kayak gini bisa rame teman-teman, dan waktu pembongkaran ini tidak rame, namun setelah beliau bahas tentang detik-detik pembongkarannya ini mungkin dengan huruf besar tuh ya, kayak ada tanda seru kayak gitu. Ini apa perbedaannya, kalau ini mungkin judulnya lebih menarik yang atas di teman-teman yang terbaru gitu kan, detik-detik pembongkaran gitu kan, kayak gitu. Gua harap sih Abang Musin ini lebih apa ya, lebih aktif lagi ya, karena udah 9 hari lalu belum upload video lagi gitu teman-teman. Jadi gua harap sih bisa lebih aktif untuk upload video. Mungkin yang gua terapin aja, jadi nggak perlu video panjang Bang Musin, jadi untuk 2-3 menit aja, yang penting tuh bisa upload setiap hari, dipotong-potong aja video panjangnya menjadi video pendek kayak gitu teman-teman. Kayak yang gua lakuin. Mungkin solusinya bisa kayak gitu untuk Abang Musin nih ya. Terus untuk shortnya Abang Musin juga nih aktif banget gitu kan, dan banyak viewsnya nih gitu kan. Ini lumayan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan subscriber ya teman-teman, gunanya YouTube short community-nya. Nah, di sini kelemahan dari Abang Musin berbeda dengan tadi yang seputar otomotif atau solusi otomotif, itu komunitasnya aktif. Kalau Abang Musin Channel ini komunitasnya nggak aktif, ini sayang banget Bang Musin. Jadi kegunaan community ini Abang Musin itu bisa dapat rekomendasi dari Abang Musin sendiri gitu. Jadi dari komunitas ini gunanya bisa disebarin ke seluruh subscribernya Abang Musin gitu, setiap Bang Musin upload video. Misalnya kayak tadi tentang tarian langsung di-share gitu, yang sekiranya memang rame. Terus kayak detik-detik ini juga bisa di-share, caranya tinggal gini, Twitter share gitu, share atau di create post kayak gitu. Jadi kayak gitu caranya Bang Musin untuk share di community ya, sering-sering ya. Jadi segitu aja review dari gua. Ada 693 subscriber, udah 149 video dia beliau aktif untuk upload video. Semoga mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, amin ya teman-teman. Kita support ya. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Maju terus Bang Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.